Rabu malam, warga Solo, Jawa Tengah padati Observatorium Klub Astronomi Santri Asalam KASA. Mereka antusias mau menyaksikan fenomena bulan merah. Meski gerhana bulan tidak berbahaya dan bisa dinikmati tanpa menggunakan alat bantu, para santri menyediakan 11 teleskop. Pengunjung bisa menggunakan teleskop ini secara bergantian. Kita mendapat sebuah kesempatan menyaksikan fenomena alam, yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total pada tanggal 8 Oktober 2014 ini, ya satu-satunya gerhana di antara 4 gerhana yang terjadi selama 1 tahun yang bisa kita nikmati secara bersama di Indonesia. Keindahan fenomena alam ini memuka warga Solo. Yang menarik dari gerhana bulan tuh dia itu berbeda dari bulan-bulan yang lain. Kalau bisa bulan itu biasanya tuh dia itu terang menampakkan bentuknya. Ini sekarang dia itu seperti terlihat kasat mata, yang itu tuh bikin kita tuh itu tuh merasa berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Gerhana bulan total bisa dinikmati di hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Banda Aceh. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.